Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabiil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wasyuhada'i washolihin wasahabati wa tabi'in ulama'il amilin al-musannifin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa ila Syekh Al-Hasan Al-Athathili wa ila Imam al-Ghazali al-musannif li hadzal kitab ayyuhal walad wa ila jami'i man hadhara fi hadzal majlis li ta'lim wa ta'allum syaulillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberi nikmat panjang umur, nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian dan sholawat bersama. Dan pada sore hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Sudah lama kita tidak jalsah Khamis dan ngaji kitab. Mungkin kemarin sudah tapi belum ngaji, maka tidak lengkap kalau tidak ada ngajinya. Kalau sholawat tok itu kurang lengkap kalau tidak ada ngajinya ya. Ayyuhal walad, hei anak, hei santri, qad alimta min hatainil hikayatain. Teman-teman ngerti, mengetahui sapa sira, kamu telah tahu min hatainil hikayataini, saking ikilah dua cerita. Ini ceritane wis kemarin-kemarin ya. Annaka la tahtaju ila taksiril ilmi, bahwasanya kamu sak temene sira iku la tahtaju, ora butuh sapa sira, bahwasanya kamu itu tidak butuh ila taksiril ilmi, marang akeh-akeh ilmu. Jadi sebagai manusia, apalagi orang yang terpelajar, terdidik, yang kita butuhkan itu bukan banyak ilmu, kata Imam Ghazali, tapi yang dibutuhkan adalah amal dari ilmu itu. Sebanyak apapun ilmu yang kita pelajari, ketika tidak diamalkan, ya kurang ada manfaatnya. Maka yang titik poinnya apa? Bahwa ilmu itu akan bernilai luhur, bernilai tinggi manakala diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada pepatah, al-ilmu bila amalin kasyajirati bila samarin, bahwa ilmu tanpa diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Jadi ya manfaatnya ada, tapi tidak bisa menikmati jerih payah menuntut ilmu. Itu kata Imam Ghazali. Penting untuk diperhatikan bahwa amal itu menjadi titik tolak dari mencari ilmu di kampus, di pesantren, mana masyarakat itu menunggu
bukan teori-teori yang kalian pelajari di kampus itu enggak, tapi praktek bagaimana bermasyarakat, bagaimana mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat dengan ilmumu, dengan akhlakmu, dan kreativitas itu yang ditunggu dimanapun berada seperti itu. Jadi orang itu dilihat itu ilmunya manfaat karena dia banyak mempraktekkan. Kalau hanya tidak bisa mempraktekkan ya omong kosong. Wal'an ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabilil haq. Wal'an ing dalem saiki ubayyinu bakal jelasake sapa ingsun. Saat ini saya akan menjelaskan laka untukmu ma ing perkara apa-apa yajibu kang wajib ala saliki sabilil haq. Saya akan menjelaskan padamu apa yang wajib, apa yang harus dilakukan oleh ala salikin ing atase wong menempuh sabilil haq ing dalem apa menempuh dalan kebenaran. Imam Ghazali berpesan kalau kita menempuh jalan kebenaran, apa yang harus kita lakukan, apa yang wajib kita lakukan? I'lam anahu, i'lam ngerti yosiro, para mahasiswa gitu ya. Anahu teman satu nih kelakuan yang bagi prayoga seharusnya lisalikiku tetap kedua orang yang menempuh jalan kebenaran. Jadi sampai ikut LDK itu jalan menempuh kesesatan apa kebenaran? Halo. Kalau LDK ini jalan menempuh kesesatan, do balik ora sado ikut. Jadi apa? Kader pengurus LDK. Tapi adanya LDK ini dalam rangka menempuh jalan kebenaran, ikutilah. Tetapi yang harus diperhatikan apa? Lisaliki iku tetap kedue orang yang menempuh jalan kebenaran syaikhun. Apa syaikh? Sapa syaikhun? Syekh. Atau syaikhun utawi syekh gitu ya. Kalau yang bagi ya sapa syekhun syekh gitu aja. Mursidun kang nuduhake. Jadi seorang yang menempuh jalan kebenaran itu harus memiliki guru. Jadi kalau kita menempuh jalan kebenaran menuju jalannya Allah tanpa ada guru, fa syekhuhu syaiton. Guru nih setan. Kalau sekedar pinter, Mas, Mbak. Kalau sekedar pinter, kuasai Google. Ini HP ini kan alat cerdas. Bisa kamu buat cerdas, bisa. Kalau hanya ingin sekedar pandai kayak perpusnya mana? Perpus situ ya. Perpus bukunya banyak baca. Tetapi itu kurang kalau tidak memiliki guru yang menuntun, yang mengarahkan pada kebenaran. Ini tidak cukup internet, tidak cukup membaca, tapi memang punya guru. Nah, sampean hadir di sore hari ini paling tidak sudah punya guru. Sopo Pak Munawar Said. Nah, pasti saya akan mengarahkan mursidun, menunjukkan, mengarahkan murabbin tur mendidik. Ya toh? Ya. Jadi hadirnya saya di sini untuk apa? Menunjukkan, memberikan pendidikan liukhrijal akhlak supaya ngetokake sapa syekh, sapa guru al akhlak as-sayyi'ah ing akhlak kang elek. Jadi pentingnya punya guru itu apa? Agar guru itu bisa mengeluarkan akhlak yang jelek,
minhu saking salik atau murid bitarbiyatihi kelawan didik lawan didike syekh. Apa cara guru untuk mengeluarkan akhlak yang jelek bagi muridnya, bagi santrinya, bagi mahasiswanya? Melalui pendidikan. Jadi sampean harus bersyukur setiap Kamis. Minggu berapa mas? 2 dan 4 ya. Selain sholawat ada ngajinya. Paling tidak itu penting. Maka aja kapok. Ngur hari ini tok sesuk wis liburne. Ini lumayan banyak ini. Ya toh? Wa yaj'ala lan dadekake sapa syekh maka naha ing tempate apa? Ya. Tempate akhlak yang jelek khulukon ing akhlak hasanan kang bagus. Jadi guru itu akan menjadikan tempat atau akhlak yang jelek tadi menjadikan berubah menjadi akhlak yang baik. Gitu. Artinya hidupmu itu semakin ke sana atau semakin ke sini? Maju atau mundur? Atau maju mundur cantik? Semakin maju. Umur kita semakin maju, kedewasaan, pola pikir, pola ilmu, pola adab kita harus semakin baik. Dengan apa mendandani awake dhewe iki? Salah satunya dengan ngaji, kumpul dengan orang yang baik. Paling tidak kalau belum bisa mewarnai orang lain menjadi baik, paling tidak kita harus ikut diwarnai. Suatu saat mungkin hari ini sama duduk di depan ya. Dulu saya juga waktu LDK ya, dulu saya duduk kayak kalian. Hari ini saya di depan. Suatu saat kalian juga di depan. Depan sana atau depan sini. Mbak-mbaknya juga. Hari ini sampean mustami', hari ini mendengar, suatu saat mu'alim yang mengajarkan, yang mutakalim yang berbicara. Hidup itu berputar. Kayak kipas angin berputar. Mandek mas mati. Is dead. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayak kan nek dipateni ya mati. Kok nek dibangkit keneh ya bergerak lagi gitu. Setelah meninggal alam barzah bangkit yaumul qiyamah alam akhirat. Begitu ya. Wa makna tarbiyah lan utahi maknane tarbiyah. Apa makna tarbiyah di sini? Iku yusbihu. Dikit lagi. Menyerupai, jadi dianalogikan bahwa makna pendidikan bagi Imam Ghazali itu seperti apa? Diserupakan seperti apa? Fi'lal falah kaya pekerjaane petani. Allazi yaqla'u kang bedol atau melepas asyauka, asyauka ing duri. Seperti pak tani yang mencabut duri. Wa yukhrijun nabat lan ngetokake sapa petani annabat ing tanaman-tanaman al ajnabiyah kang liya. Kalau kamu tahu pak tani itu kalau sebelum menggarap mengerjakan sawah untuk ditanami pasti dibersihkan dulu apanya? Duri-durinya, sampah-sampahnya. Kemudian mencabuti apa kayak rumput-rumput, ilalang-ilalang. Begitu. Itu makna tarbiyah itu kayak pak tani itu. Mimbaini zar'i ing dalem antarane tanaman. Tanaman kang liyo ya. Untuk apa toh pak tani kok sebelum menanam itu harus membersihkan, nyabuti duri-duri yang ada ilalang. Biar apa? Liyah sunah supaya bagus apa nabatuhu tanamane biar bagus. Jadi seorang guru itu harus mengetokkan
mengeluarkan akhlak sing jelek yang ada di dalam diri muridnya. Paling tidak dengan adanya ngaji itu kalian sudah berani untuk berakhlak yang baik, paling tidak berkata yang baik, supaya apa? Tumbuh, kita itu tumbuh menjadi seperti tumbuhan yang baik juga. Wayak mulalan supaya sempurna apa raihu hasili panene, supaya pak tani kok menanam tadi, sebelum nanam harus membersihkan dulu supaya bagus hasilnya. Jadi tugas seorang guru memberikan keteladanan yang baik. Nek diundang itu walaupun dadaan ya teko, itu kan bagus. Ya kan? Hari ini mas-mas saya berdua ke rumah saya. Hari ini ya mas? Oke pak, yaudah. Anu, karena sini nanti saya nyusul itu kan. Ini kalau gak apian ini pasti rasa mulagian wae ngundang kok teko bareng wae itu. Itu contoh yang gak baik. Makanya saya beri contoh. Artinya walaupun dadaan kalau bisa ya tetap saya usahakan. Tapi besok-besok aja dibaleni. Itu kan enggak memberikan contoh yang baik. Paling tidak mungkin sehari, dua hari, atau tiga hari itu sudah apa informasi, kemudian nge-share dan sebagainya, pemberitahuan itu agar apa? Ada evaluasi. Wala buddha li salik min syaikhin yu'adibuhu. Wala budalan ora kena ora lisalik kedue wong kang menempuh jalan tadi min syaikhin saking guru yu'adibuhu kang mulang ngajar adab hu ing salik. Maka harusnya seorang guru itu mengajari akhlak adab pada muridnya. Maka sekarang yang terpenting itu adab akhlak. Seperti yang viral itu di mana Jawa Timur mana itu ya, wana itu diwajari malah apa aku turuku ning peburan loh, nggak anu tahu nggak video itu anak-anak itu yang viral itu loh, rah aku turuku ning kuburan lah, apa aku harus sekolah lah, apa sekolah harus turu. Jawabannya itu jeleneh tur telekit kudu nabuk wae bahasa ya. Wa yursidu lan menunjukkan sapa guruhu ing salik ila sabilillah maring dalane Allah. Jadi seorang guru selain mendidik adab, menunjukkan ilmu yang baik pada muridnya ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Calon guru, ustaz-ustazah, paling enggak guru untuk anak-anaknya, berikan keteladanan akhlak adab yang baik baru ilmu. Li anallahu arsala lil ibad, karena saat temani Allah mengutus sapa Allah lil ibad maring hamba-hamba rasulan ing seorang rasul. Karena apa? Allah mengutus seorang rasul kepada para hamba. Untuk apa toh? Lil irsyad, maringi petunjuk ila sabili marang dalane Allah. Allah saja ingin mendidik manusia melalui perantara seorang guru. Penting. Pak, bolehkah belajar otodidak? Boleh. Belajar mandiri? Boleh. Tapi hidup kita perlu ada seorang guru yang kita ikuti, yang kita jadikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Paling akhir, fa idza tahala tatkalane sedo, buktinya apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam irtahala sedo, faqad khalafa, mongko ganti sapa al-khulafa piro-piro khalifah. Para khalifah itu mengganti Rasulullah fi makani ing dalem panggonane Rasul atau dalam posisinya Rasul. Artinya apa? Melanjutkan estafet perjuangan
nya rasul diganti oleh khalifah. Maka contohnya lembaga dakwah kampus, pengurus harus menyiapkan kader-kader yang terbaik. Nek iso dites, diberi ujian, cobaan. Mana yang disiplin, mana yang aktif, mana yang bertanggung jawab dijadikan kader. Tidak apa? Ngambil seenaknya sendiri ndak? Atau peho koncone dulu LDK, kakak tingkatnya sekarang harus seenaknya ngambil, ndak begitu. Kalau mau meniru Rasul harus seleksi. Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu walaupun itu demokratis nah itu, tapi kan memilihnya yang baik gitu ya. Tidak angger-angger asal comot. Hatta yursidu hingga bisa nuduhake. Para khalifah itu ketika sudah dipilih oleh Rasul atau demokratis dalam apa dari sisi para sahabat, sehingga bisa menunjukkan sapa khulafaur rasyidin ilallahi ta'ala mareng Allah ta'ala. Kok harus ada seleksi, ada pilihan para pengurus LDK contohnya, agar estafet perjuangan, estafet pendidikan, organisasi pendidikan sosial bermasyarakat dengan LDK itu estafetnya berjalan dengan baik, sehingga apa? Wujuduhu wujuduhu atau wujuduhum wujuduhum, eksistensinya LDK ada karena memang mereka ada kegiatan. Jangan wujuduhum ka'adamihim, adanya LDK seperti tidak ada adanya LDK atau sama saja tidak ada karena kegiatannya juga tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Maka PR bagi pengurus LDK sebagaimana yang disampaikan Imam Ghazali harus benar-benar memilih calon leader-leader yang berkualitas. Calon leader-leader yang tidak mikir arep udan sah ki piye cah. Oh bali ku piye kan. Enggak mikir kayak begitu. Udan yang ben udan. Itu contohnya enggak khawatiran gitu loh. Wadinan itu harus berani tampil, berani mengkoordinasi lembaga dakwah kampus ini yang lebih baik, berani bertanggung jawab, dia inovatif dan kreatif. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.